What is that? What is that? Is that a per- Hello? I'm going in reverse. Jadi dia nggak ada persiapan juga. Tuh, dengar? Dengar nggak? Suara apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sapam Story. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menunggu video-video terbaru dari channel Sapam Story. Malam ini seperti biasa, saya akan membagikan kumpulan video mengerikan dari pemburu hantu yang ada di dunia. Seperti biasa, video-video ini saya pilih yang menurut saya paling seram. Oke, gak usah lama-lama lagi. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu video ini. Dan di like jika teman-teman suka. Matikan lampu, gunakan headset, dan siapkan kopi. Mari kita mulai videonya. Video mengerikan pertama ini berasal dari pemburu hantu asal luar, yang dimana pada malam itu dirinya datang menelusuri salah satu hutan yang konon hutan tersebut dihuni oleh seorang jin penyihir. Dia pun mencoba untuk membuktikan mitos di sana dengan menelusuri setiap bagian hutan di sana. Awalnya tak ada yang terjadi, sampai tiba-tiba terlihat penampakan mata yang menyala dari kejauhan. Dia pun nekat untuk mendekatinya dan muncul penampakan mengerikan ini. Simak videonya. Belki de burada bir şey yoktur. Evet, bakın bakın bakın, köpekler havlayınca bakın ne gelmiş. Allah'ım herkes. Değil. Arkadaşlar bu Müslüman olabilir. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Selamu aleyküm ve rahmetullah. La ilahe illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Yoksa bu Rahmani mi? Video menyeramkan kedua ini berasal dari akun TikTok yang baru-baru ini viral, yang dimana rumah seorang pria mengalami banyak sekali gangguan supranatural, banyak kejadian yang dialaminya. Coba perhatikan video berikut ini. Sí, claro, es que fueron todos. O sea, yo apenas escuché que hicieron, o sea, que se escuchó el pa. Uy, qué miedo. Un susto del perro. Qué miedo. Un susto del perro. Hágale, pero hágale suavecito. Espere, espere. Le hago algo. Hágale. ¡Corre! Se escucha algo debajo de la cama. Video menyeramkan selanjutnya ini memperlihatkan sebuah cuplikan mengerikan, yang dimana terlihat balonnya melayang dengan sendirinya, yang dimana pada saat itu sedang melakukan pemakaman anaknya. Dia pun meneras.
Video menyeramkan ketiga ini berasal dari seorang pengendara mobil yang pada malam itu melakukan perjalanan pada malam hari. Dan sesampainya di jalan yang sepi, dia dibuat kaget karena melihat penampakan sosok putih yang berjalan ke arahnya. Dia pun mencoba mendekatinya dan terlihat sosok orang tua yang berjalan kaki dengan menggunakan tongkat. Gerakannya pun sangat aneh dan sangat menakutkan. Coba perhatikan. What's up? What is? Whoa! What is that? What is that? Is that a person? What is that? That it's a person. Yeah. What oh my God. What? Hello. I'm going in reverse. Looks fucking weird. I'm going in reverse. It's coming at us. It's starting to come at us. It's not stopping. What the hell is that, man? Look. It's a person. Oh my. Hold on. I'm gonna get a little closer. Hey! Get out of the road! Hello! What? We need to get- Go! Oh my God. Shit. What the? What the fuck is going on? Oh my God! Video menyeramkan selanjutnya ini berasal dari pemburu hantu, lorong misteri, yang pada malam itu mereka melakukan perjalanan pada malam hari untuk menelusuri salah satu lokasi yang akan didatanginya. Namun sesampainya di jalan yang sepi di tengah hutan, mobilnya tiba-tiba tergenang lumpur dan tak bisa melanjutkan penelusuran. Dia pun mencoba berkeliling di sekitar area tersebut dan muncul penampakan mengerikan ini. Simak videonya. Bang Eri, ngapain Bang Eri? Bang, ngapain? Gak ada yang ngeliat sosok hitam lagi. Bang, udahlah, gak usah dikejar-kejar. Bang, udah yuk, kita itu yuk. Woi Bang Eri, ada kuyang-kuyang. Apa? Saya ngeliat kuyang-kuyang di situ. Apa? Itu di sebelah kanan ini. Oh. Astagfirullahaladzim, Bang Eri. Astagfirullahaladzim, Bang Eri. Video menyeramkan keempat ini berasal dari pemburu hantu Sapam Explore yang pada malam itu mereka mencoba kembali bersama salah satu warga di sana. Dia ingin membuktikan tentang mitos lokasi di sana dengan adanya penampakan sosok pocong. Dia pun mencoba menelusuri setiap bagian hutan di sana. Namun tak ada yang terjadi. Sampai tiba-tiba dia dibuat ketakutan dengan suara tertawa yang sangat mengerikan. Dan muncul penampakan mengerikan ini yang membuat dia panik dan lari ketakutan. Simak videonya. Oke. Tuh, sebelah sana apa itu? Itu apa ya? Sebelah sana itu. Tuh. Kalian lihat nggak? Saya nggak tahu apakah kalian lihat apa enggak. Nah, nggak lihat. Sepertinya mereka ini nggak melihat teman-temannya. Itu di sebelah sana itu ada seperti sosok pocong ya, mengintip. Tuh, dengar nggak? Suara apa? Ada yang ketawa tadi. Nah benar, ada ketawa. Kamu dengar nggak? Ketawa aku belum ada. Oh belum ada. Jadi kamu, dia. Kamu nggak dengar? Tadi ada di daerah sini. Tuh. Suara ketawa ya? Nah ada. Nah ini sekarang baunya menyengat banget ini. Ini bau kembang melati nih. Iya, diam kan? Lihat di sekitar sini nggak ada bau kembang melati kan? Allahu Akbar. Aku bilang jangan lari kan. Hei, tunggu. Kan aku bilang jangan lari. Hei, tunggu. Allahu Akbar. Berhenti kan. Hei. Sudah aku bilang kan, jangan lari. Tunggu. Cuplikan video kelima ini berasal dari channel
True Horror Story yang konten-kontennya banyak menceritakan yang berdasarkan kisah nyata. Yang pada malam itu menceritakan seorang wanita yang sedang duduk sendiri di taman. Awalnya tak ada yang terjadi, sampai ketika dia seperti mendengar suara tertawa yang ada di belakangnya. Dan muncul penampakan mengerikan ini. Simak videonya. Terlihat jelas wanita tersebut dibuat ketakutan dengan penampakan sosok kuntilanak yang berdiri tepat di belakangnya. Dia pun bergegas pulang ke rumahnya. Namun di tengah perjalanan, dia merasa seperti ada yang mengikutinya. Dan disinilah kejadian menyeramkan itu kembali terjadi. Apa tuh? Hambat balik. Beh.